Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SKR Racing Ecos. Hari ini matahari sudah terbit dari tadi subuh ya bro. Mudah-mudahan kalian sudah pada bangun dan bisa melaksanakan sholat subuh, khususnya buat umat muslim. Dan sehat selalu buat seluruh manusia yang ada di muka bumi dimanapun berada, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Oke, jumpa dengan Pario bro. Jadi mekanik gua lulusan dari Suzuki ya. Dari Suzuki ini anak SGCE apa? Suzuki Satria Club SE. Oke, jadi leher requestan yang punya. Jadi lehernya ini minta diameter 28 bro. 28 rata ya. Terus di belakang kita pasangkan knalpotnya model standar aja bro. Warna sudah dicat, makanya hitam, jangan dipertanyakan lagi. Pasang per di bagian bawah satu. Ini lewat bawah lehernya atau lewat kolong. Nah, buat kalian yang ingin datang ke SKR atau ya ada waktu, silakan bersinggah di workshopnya SKR di Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang atau via WA ya di 0815 1394 3798. Mudah-mudahan gue bisa melaksanakan apapun yang kalian harapkan dan inginkan ya. Oke, contohnya ya di Pario ini ya. Dimana si Pario ini minta leher 28 rata lewatnya bawah. Ini halus banget, bro. Halus banget. Pasangin NCAP gak? Enggak ada, gue lebih dimari. Oh. Ini lu minta halus emang? Hah? Minta begini suaranya? Iya. Tinggal di mana? Di Depok. Depoknya? Di Juanda. Oh, Juanda. Depok ya. Juanda. Cukup lumayan jauh, bro. Kisaran ya 7 hari 7 malam buat sampai sini ya. Oke. Okay. NCAP juga ada ya, dipasangin lagi jadi lebih keren, terus dipasang tameng lagi ya gitu. Proses dulu untuk pemasangan NCAP muffler dan tameng kayaknya bro. Kita pasang tameng juga ya, dilengkapin dulu semuanya. Leher ini lewat bawah kayak gini bro. Jadi minta 28 rata. Ini disesuaikan dengan keinginan beliau, maunya seperti apa dan ngondoinya seperti apa, rapat ke mesinnya ke atasnya seperti apa. Jadi apapun yang gua lakukan dalam video-video yang sudah gua suguhkan, semuanya seizin yang punya atau permintaan orangnya ya. Jika belum, biasanya kita suruh tes jalan dulu. Jika sudah, baru kita proses pengecatan. Jika belum, kita lanjutkan ke proses untuk penyesuaian. Oh, lama bro. Kita potong aja bro ya. Oke, tameng sudah terpasang dan NCAP sudah terpasang. Dan seperti ini ya, untuk lehernya udah diameter 28. Bro, pinjem ya. Ya. Karena kuncinya beginian, gue bisa ngidupin. Eh, keren juga lampunya ininya, bro, speedometernya. Banyak lampu-lampu. Di mana starternya nih? Oh, ngumpet di sini.
Oke, sudah hidup ya. Mang. Geser dikit, Mang. Mundur ke belakang, Mang. Nempel, Mang, ban, Mang. Perlu, Bro. Bannya nempel, Bro. Up. Oke. Ini idle-nya semacam ini. Adem gerung, bro. Enggak ngeblar ini ya. Nah, ini tayarnya seperti ini. Paham? Oke, pasang end cap dan tameng sudah kepasang. Untuk hasil gak kedengeran ya, ini jarak kisaran satu, ya satu meteran lah, bro. Mang, injakin, Mang, tandar duanya, Mang. Mang, yop dan oke, kurang lebih seperti itu, bro. Dan ini masih bisa di request ya, mau kasar lagi, mau halus lagi bisa, tinggal kalian aja, karena ini sudah disesuaikan dengan keinginan yang punya. Jadi kita jangan ganggu gugat ya, udah pokoknya keadaannya seperti ini. Kurang lebihnya gue dari SKR Racing Ecos harap maklum dan pamit undur. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Bye bye.